Selamat datang di channel Ana Jawara. Nah, kali ini sudah ada handphone yang keluhannya mati audionya atau buzzernya atau musiknya ya. Tidak bisa buat musik. Tapi kalau pakai handset ya bisa ya, teman-teman. Untuk koneksinya seperti ini. Nah, ini ada komponen-komponen sudah kita congkel ya. Ini ada komponen sebetulnya. Sudah kita congkel dan ternyata masih short ya. Harusnya kalau audio seperti ini jalurnya tidak short seperti ini ya teman-teman. Ini jalurnya untuk yang satu short. Nah ini ya, ini jalurnya sini. Kemudian ini sudah komponen sudah saya cek. Nah masuknya ke sini IC audio ya. Jadi ini IC audionya. Ini ya teman-teman. Ini persamaannya adalah di Samsung A5000 atau A5 ya teman-teman. Ini untuk persamaan IC audionya. Nah kemudian kita akan coba copot IC audio tersebut ya teman-teman, apakah masih short atau enggak ya. Kita akan copot yaitu IC tersebut. Kalau masih short berarti ada, masih ada komponen yang seperti kapasitor atau komponen yang lain yang short ya teman-teman. Oke, langsung saja. Oke ya teman-teman, kita sudah mencopotnya. Ini ya, kita bersihkan. Oke, ini kita percepat saja untuk caranya. Dan ini IC sudah tercongkel atau tercopot. Kita bersihkan untuk IC-nya atau bekas IC tersebut. Oke, untuk seperti ini kita cek lagi di sini ya teman-teman ya, kita cek apakah masih short. Nah di sini short sudah hilang, kita copot IC audio tersebut, short hilang. Nah kemudian ini ya hilang, ini kita cek lagi, ini sudah kita copot, berarti kerusakan ada di IC audio teman-teman. IC nya seperti ini. Jadi untuk keluhan seperti ini teman-teman, ini ya IC nya kecil, sudah kita copot kecil seperti ini. Ini kita percepat saja untuk videonya seperti ini ya. Nah ini untuk IC tersebut seperti ini. Nah langsung saja kita akan coba ribble ya, kita bersihkan dulu sebelum kita ribble untuk bekas copotannya. Oke, setelah kita ribble kita akan pasang yaitu IC tersebut, kita pasang kembali untuk IC nya ya teman-teman seperti ini. Dan jangan lupa untuk titiknya jangan sampai kebalik. Oke, setelah kita pasang kita akan cek ya selanjutnya. Mudah-mudahan ini down ya, karena saya tidak atau ini ya tidak mempunyai untuk penggantiannya, jadi saya berasumsi untuk meribble saja atau membuat kaki-kaki ya. Jadi kita pasang kembali, mudah-mudahan down ya.
Untuk IC audionya seperti itu. Letaknya di sini ya, teman-teman. Nih. Oke. Langsung saja kita akan memasang kembali handphone tersebut. Oke, setelah kita pasang, kita akan coba dan kita akan dengarkan ya, apakah sudah fix atau belum. Kita percepat untuk videonya. Oke teman-teman, seperti ini videonya. Semoga video ini membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dari saya ucapkan sekian dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.